dukung terus ya channel kami kawan-kawan, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya di channel Hadi Sabto Teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Hadi Sabto ya. Oke, jadi untuk video kali ini saya akan memberitahukan cara membongkar bearing roda belakang ini ya, tanpa menggunakan gerenda ya. Nah, biasanya kan kita potong dengan gerenda ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan gerenda ya. Kita gunakan betel dan palu saja secara manual ya. Oke. Jadi penggunaannya itu supaya tidak melukai as rodanya ini ya. Kalau menggunakan gerenda kadang as rodanya ini bisa luka. Oke, kita menggunakan secara manual aja. Oke, kita lanjut. Langsung kita buat videonya ya. Pertama-tama kita pukul dulu nih. Ini konesnya. Nah, kita pukul-pukul dulu konesnya ini ya. Oke, setelah konesnya kita pukul, terus gunakan betel seperti ini ya. Nah, jadi usahakan betelnya agak tajam nih. Iya. Ambil bearing aja dong. Nah, ini koneksinya sudah terlepas ya. Lalu kita buka juga bearingnya ini ya. Nah, oh ya. Saya aja. Enggak, Pak. Terlalu kebal. Nah, setelah dipecah begini baru kita buka ya. Biar dalamnya. Cara membukanya seperti itu tadi, tanpa menggunakan gerenda ya. Kalau kita menggunakan gerenda bisa merusak as rodanya ini. Oke, itu aja video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.